Ketua DPRD Sambas Abu Bakar mendukung perjuangan pengurus daerah persatuan anggota Badan Permusyawaratan Daerah seluruh Indonesia dan siap memberikan rekomendasi agar BPD tingkat desa masuk dalam unsur pemerintahan desa. Dukungan tersebut disampaikan Abu Bakar usai menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah PABPDSI Kabupaten Sambas Selasa pagi. Ketua DPRD Sambas ini berpesan kepada seluruh pengurus yang dilantik agar melakukan hubungan yang baik dan mengawal dana desa, serta bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sambas. Pada hari ini mengucapkan selamat tahniah kepada pengurus PAPSI Kabupaten Sambas yang baru saja dilantik atau dikukuhkan oleh Ketua Umum PAPSI Pusat. Dan pada kesempatan berbahagia ini kami juga diberikan kesempatan memberikan kata sambutan di mana kami dari DPRD Kabupaten Sambas memberikan dukungan dan semangat kepada kawan-kawan pengurus PAPSI Kabupaten sampai ke pusat dan siap memberikan rekomendasi bagaimana BPD tingkat desa masuk dalam satu unsur pemerintahan desa di mana Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 mereka ingin berjuang untuk dilakukan revisi. Itu kami siap mendukung dan memberikan rekomendasi kepada teman-teman pengurus baik di kabupaten sampai ke pusat untuk melakukan perjuangan supaya hak-hak mereka dan taraf mereka sederajat dan masuk dalam pemerintahan desa. Itu yang salah satu kami berikan dukungan kepada teman-teman PAPSI Kabupaten Sambas dan PAPSI Pusat. Pesan kepada pengurus yang sudah dilantik, mudah-mudahan mereka bisa bekerja sama khususnya di tingkat desa dengan pemerintahan desa, lakukan hubungan yang baik, bicarakan yang terbaik bagaimana desa-desa yang ada di Kabupaten Sambas semakin maju dan penggunaan dana desa semakin terarah dengan pengawasan dari BPD. Dan mudah-mudahan mereka bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sambas bagaimana kita meningkatkan dan memajukan Kabupaten Sambas sesuai dengan visi-visi Pak Bupati Sambas untuk menuju Sambas yang berkemajuan. Itu harapan kita bersama. CSM TV madahkannya.